Ini sepi banget, kalian masih pada makan di sini gak sih? Pada masih ingat gak ini apa? Welcome to sisi lain, eat lah. Pesanan chicken, pesanan dori, sama minumannya. Ini nasi goreng woy. Astaga, indominya. Ini dia makanannya, mari kita cobain. Kotaknya udah ciri khas mereka banget dah. Pas aku buka isinya cukup full. Mari kita cobain ini yang hasoy. Tipe yang gak terlalu manis sausnya. Ayamnya tipe yang popcorn chicken gitu. Tipe yang enak comfort food lah. Bagi beberapa orang ini dikit banget, tapi bagi beberapa orang cukup. Please kalau kesini tambahin ini dua-duanya. Karena ketika ditambah itu dua jadi makin enak banget. Agak kaget mereka jual ini woy, nasi goreng. Segini 40 ribuan. Kalau ini kok pakai yang brown butter. Yang brown butter tuh enak banget. Sausnya sebanyak itu dan menteganya itu loh. Untuk nasi gorengnya bukan yang spesial banget ya. Tipe yang nasi goreng telur sama cabai rawit. Ini perbandingan nasi goreng sama yang lainnya. Terakhir ini ada telur asinnya. Lihat wes sausnya ini. Mari kita cobain. Dan pas aku cobain itu kayak nostalgia ke zaman SMA. Dulu pas SMA ini mahal. Sekarang makin mahal lagi. Cuma kayak ya udahlah ya. Saran aku please sausnya banyakin dikit lagi. Yang telur asin paling cocok ditambahin dua ini. Ini minumannya nanas sama Yakult. Ini beda merek sih, dia Dring lah. Boleh lah enak, dan ini croffle-nya mereka. Sugar glazing-nya bagus banget. Dan dalamnya tipe yang halus dan tipis. Aku habis gini ada masih makan di sini. Apalagi dong.